Assalamualaikum. Satuan Reserse Kriminal Polresta Cilacap, Jawa Tengah menggerebek dua rumah tersangka, WR dan TR, yang digunakan untuk produksi petasan di wilayah Kadungreja. Dari kedua rumah pelaku, polisi menyita total 58 kg bahan peledak pembuat petasan, lebih dari 300 buah selongsong petasan siap edar, serta alat peracik petasan. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku telah meracik bahan petasan secara otodidak sejak 3 tahun lalu. Bahan peledak dan petasan dijual secara online, Rp200.000 per kilogram. Memesan secara online barang-barang atau bahan dasar untuk pembuatan petasan. Belajar membuat bahan percon ini, petasan ini dari internet, jadi secara otodidak. Bahan-bahannya banyak secara online semua. Susah enggak? Sebenarnya enggak sih. Sudah beredar kemana aja ini? Kalau beredar enggak tahu, masalahnya secara online. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Kepemilikan Bahan Peledak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.